Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya. Sering kita dalam hidup ini, apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita inginkan, apapun yang menjadi hajat kita, doa kita, ingin segera diwujudkan, terkabulkan. Dan ingin frekuensi kita selalu terhubung, tersambung dengan alam semesta. Tetapi yang menjadi dasar, kunci untuk mendorong segala afirmasi kita sebenarnya terletak di vibrasi kita. Di saat vibrasi tubuh kita kuat, maka gelombang pikiran kita juga akan menjadi luar biasa. Nah, di sini saya akan berbagi cara ampuh untuk meningkatkan vibrasi pada tubuh panjenengan. Yang pertama, sampean bisa meningkatkan vibrasi diri dengan teknik pernafasan. Sebenarnya pernapasan yang sering saya sampaikan, 4 titik pernapasan itu fungsinya secara tidak langsung, selain membuka cakra, membuka aura, tetapi juga meningkatkan energi vibrasi pada tubuh panjenengan. Yaitu dengan sering-sering melakukan pernapasan 4 titik. Bah perut, perut, dada, dan kepala. Itu sebenarnya sangat efektif, sangat mudah, dan tidak perlu waktu yang lama-lama, yang penting rutin dilakukan. Cara kedua, merubah sikap perilaku kita. Itu juga membantu naiknya energi vibrasi panjenengan semuanya. Jadi, tingkah-tingkah laku panjenengan yang kira-kira banyak merugikan orang itu dikurangi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tingkatkan kualitas sugesti panjenengan. Pola bicara panjenengan. Selalu berikan motivasi-motivasi positif pada diri panjenengan ataupun kepada orang lain. Itu juga meningkatkan energi vibrasi panjenengan. Yang keempat, tingkatkan kewibawaan diri panjenengan dengan pola berpakaian panjenengan. Sebenarnya itu juga meningkatkan. Nah, 4 cara ini bisa ditutup dengan cara yang kelima, yaitu sering berbagilah kepada yang lainnya. Itu juga meningkatkan energi vibrasi pada diri panjenengan yang luar biasa,
Sehingga di saat sampean mempunyai afirmasi untuk segala tujuan panjenengan, maka energi ini akan mendorong kekuatan pikiran panjenengan agar tersambung kepada yang lainnya. Ini cara real, tanpa harus tirakat, tanpa pakai mantra, dan sehari-hari bisa panjenengan semuanya lakukan. Dan nanti di saat sampean punya tujuan yang jelas, yang tepat, maka energi vibrasi panjenengan ini akan mendorong sinyal dari diri panjenengan untuk tersambung ke alam semesta. Sehingga apapun yang menjadi tujuan panjenengan akan terwujud, akan tercapai. Nah, ini panjenengan tinggal memilih, atau semua bisa panjenengan lakukan. Kelima cara ini, yang simpel, yang mudah dilakukan saja. Di saat panjenengan bisa melakukan kelimanya, maka ilmu sabdo dadi itu akan Anda miliki. Bahkan apapun yang Anda inginkan, itu akan cepat terwujud. Rezeki akan datang sendiri kepada panjenengan semuanya. Jadi tidak usah bingung-bingung lagi. Tidak usah berkecil hati. Semua bisa menguasai, tanpa harus memiliki kesaktian tertentu, tanpa harus melakukan tirakat tertentu. Kita gunakan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Pertama dengan pernapasan, merubah tingkah laku kita. Yang kedua, menata ucapan kita. Ketiga, merubah pola cara berpakaian kita. Yang ini akan meningkatkan kewibawaan panjenengan semuanya, dan sering berbagi kepada yang lainnya. Ini akan menjadi pendorong energi vibrasi jenengan yang sangat-sangat luar biasa. Maka kekuatan pikiran panjenengan juga akan kuat. Intuisi panjenengan akan tajam. Kebatinan panjenengan juga akan tajam. Boleh dicoba, boleh dilakukan. Monggo terserah panjenengan semuanya. Tetapi energi vibrasimu itu menentukan kekuatan dari afirmasimu sendiri. Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya.